Tungguin. Halo, selamat datang kembali di Derians di Koi 89. Ini konten-konten marah-marah sebenarnya, cuman ya enggak sih. Disclaimer aja. Kalau teman-teman lihat judulnya, ingat ya. Apalagi kalau perusahaan lihat, gue bukan mau mengajak orang tidak membeli produk ini. Apalagi gue menjelek-jelekan produk ini. Cuma gue sebagai reviewer atau penghobi koi yang tugasnya memberikan informasi dan membagi pengalaman gue tentang cara merawat ikan koi, dari obat-obatannya, ikannya, peralatan kolam kita, gue wajib men-sharing apa pengalaman gue. Kalaupun perusahaannya atau teman-teman penghobi koi lain pernah mencoba alat ini sama dengan gue, cuman hasilnya beda atau misalnya lebih bagus, kok gue, di gue awet kok, gak gampang rusak kok, ya gak apa-apa. Ini pengalaman gue. Hari ini teman-teman, gue mau ngebahas soal kolam, yaitu pompa kolam ikan mereknya Airlux, buatan Cina. Nah, di konten sebelum-sebelumnya, ya nggak nyampe sebulan lalu lah, sebulan lebih dikit malah. Ingat nggak? Dulu kolam ini, sekitar 2 tahun lalu, gue pakai pompa, nggak, 2 tahun kurang malah, namanya Airlux. Baru setahun kurang dikit, udah rusak, jebol. Gue ganti lagi, gue ganti Airlux lagi. Kok bego, Yan? Bukan bego, cuma ada alasannya. Alasannya kurang lebih, lu bisa nonton di konten gue yang ini nih, gue pernah bahas. Nah, di konten gue yang ini teman-teman, gue pernah bahas soal kenapa gue beli pompa Airlux lagi, ya, untuk yang kedua kalinya. Dibilang bego? Mungkin. Tapi dibilang gue masih percaya Airlux? Gue masih percaya. Nah, kira-kira kontennya ngebahas soal beginian nih. Langsung kita review deh, biar singkat cerita. Jadi gimana nih, Yan, menurut lo soal pompa Airlux SP400 ini? Kalau lo beli pompa merek Jepang, harganya 2 kali lipat lebih mahal dari ini, bahkan bisa 3 kali lipat. Awet tapi tendangannya kadang-kadang suka kalah dengan pompa-pompa merek Cina seperti ini. Nah, itulah sekilas konten yang pernah gue buat di edisi Koi 89 sebelum-sebelumnya. Hari ini, tepatnya kemarin sih, gue ngeliat di kolam gue ini, bukan ngeliat, mendengar kok ada kayak bunyi dengung. Ini udah agak mendingan nih, cuman sebenarnya parah kalau kemarin-kemarin. Tadi pagi gue panggil teknisi gue pikir mesin aerator gue. Ternyata setelah gue deket dan gue cek-cek, yang bunyi itu pompa Airlux gue yang baru ini, yang usianya baru 1,5 bulan di kolam gue ini. Gue baru beli, harganya 1,3 juta, memang gak ada garansi, buatan Cina, dan memang termasuk budget, pompa budget alias murah, 1,3 juta, mahal ya. Tapi untuk kolam pompa-pompa yang lain cukup mahal, cukup murah maksud gue. Belum nyampe 1,5 bulan, udah ada masalah begini. Pompanya hidup, ingat nggak rusak ya. Secara keseluruhan tidak rusak, tuh pompa masih hidup. Tapi teknisi gue bilang, iya juga ya bang, ini agak bunyi, berisik. Tebakan pertama teknisi gue bilang adalah yang kena klahernya. Dia mau bongkar nggak berani, karena pompanya kecil dan malah tambah rusak. Akhirnya gue hubungin toko penjualnya di Lampung. Ada garansi nggak nih? Katanya nggak ada. Cuman toko gue ini baik, dia mencoba menghubungi dealernya di Jakarta. Kata dealernya, itu bisa diservis gratis, mantap nih. Tapi ongkos kirim gue nanggung sendiri. Iya. Kalau kerusakannya di gulungannya, gue harus bayar 300 ribu. Iya. Hitung-hitung dengan gue kirim, pulang pergi, lalu kalau gulungan 300 ribu, lalu estimasi pengerjaannya bisa pulang pergi termasuk hari alias durasi kirim dan pulang pergi bisa semingguan, dan gue nggak dipinjemin dengan tokonya ataupun si dealernya pompa cadangan, pompa sementara, yang otomatis selama gue kirim servis kolam gue nggak ada pompa dong. Kalau gue beli kolam apa pompa baru, ya ngapain gue servis? Iya. Akhirnya setelah gue pikir-pikir, gue nggak mau servis karena kayaknya mahal banget. Bisa habis 500 ribuan gue kalau ada servis gulungan. Lebih baik gue beli baru. Nah,
intinya teman-teman, sekali lagi Tenisi gue bilang ini gulungannya apa, gulungannya, sorry gue ralat, Tenisi gue bilang ini adalah kelahernya. Sementara bisa dipakai, cuman agak berisik. Ini kalau malam atau siang lagi hening, sampai kamar anak gue itu tembus suaranya, cukup mengganggu. Gitu teman-teman. Nah, jadi intinya gue buat konten ini bukan cuman marah-marah, walaupun emang marah-marah. Cuman gue mau ngajak teman-teman nih untuk kalau lu bisa ada pilihan yang lain, lu beli yang lain deh. Tapi kalau lu juga punya pengalaman, enggak kok ya, Airlux di rumah gue aman-aman aja, bagus kok. Atau kendalanya apa, lu bisa ngasih tau gue. Silakan tulis di kolom komen bawah, gue minta ilmunya. Dan juga minta ilmu buat teman-teman penghobikon Indonesia. Karena ingat sekali lagi, Airlux dan pompa kolam ini kejadiannya di rumah gue, menurut pengalaman gue pribadi. Belum tentu loh di kolam teman-teman sama kasusnya. Atau jangan-jangan teman-teman bilang semua nih pada kompak, gue juga masalahnya sama ya nih, pompa kurang awet. Contoh lagi yang kedua nih, bukti yang kedua. Hari ini ketika dibuka dengan Tenisi gue, inget ya, ini baru banget 1,5 bulan gue beli. Tapi sudah karatan, seperti ini karatannya. Tuh, karatannya gue gak bohong ya. Teman-teman bisa lihat semua sendiri. Dan ada video juga nih videonya. Karatan teman-teman. Lu bayangin apakah ini akan awet bila lu gunakan selama terus-menerus continue dalam waktu 1 tahun, bahkan lebih. Ini 1,5 bulan doang. Ya, jadi gue bukan marah-marah, walaupun iya marah-marah, tapi gue lebih ngajak ke lu, gue gak mau lu terjerumus ke dalam lubang yang sama. Kalau gue pribadi, sama seperti konten yang sebelumnya, gue nggak merekomendasikan lu beli pompa ini. Tapi kalau lu punya pengalaman yang baik, pompa ini awet dengan lu dan lain-lain, monggo, gue minta ilmunya dan pengalaman lu di-share di, sekali lagi, kolom komen bawah. Emang banyak sih yang ngomong, ya lain kali kalau beli pompa ya langsung aja Norus atau Kinmaiwa ya, apa gue lupa deh, pokoknya Norus, buatan Jepang sih. Memang kalau dibikin pikir-pikir gini teman-teman, pertimbangannya buatan Jepang tuh mahal, harganya bisa 3,5 sampai 3,8 jutaan. Tapi memang tegangan listriknya ya yang digunakan tuh menjadi rendah dan katanya lebih awet dan lebih bandel. Sedangkan produk Cina yang seperti Airlux ini tegangannya 250 watt agak tinggi. Malah prakteknya kadang-kadang di luar tulisan di kotaknya. Tulisan di kotaknya 250 watt, sebenarnya prakteknya realnya itu bisa 400 wattan. Katanya begitu, belum gua buktiin. Yang kedua, nah ini, dari body-body partsnya juga umurnya tidak awet dan juga bisa dibilang agak ringkih, cepat rusak. Nggak garansi lagi. Ada lagi yang bilang kan beli washer aja. Washer dengan tipe yang sama kurang lebih dengan Airlux ini harganya 2,5 juta. Memang beda jauh ya. 2,5 juta washer ini 1,3. Norus Shinmaiwa itu buatan Jepang bisa 3,5-3,8an, ini 1,3. Tapi kalau dipikir-pikir secara ekonomi, lu beli pompa yang mahal tapi awet. Kalau lu beli pompa yang begini 1,3, tapi kalau lu setahun sekali ganti, lu 3 tahun berarti 1,3 dikali 3, lu 3,9 juta juga. Iya. Dan yang sakit hatinya adalah rusak-rusaknya. Jadi pilih mana nih? Mau pilih pompa yang bagus, tegangannya rendah, awet tapi mahal, atau pompa yang kenceng tapi tidak awet tapi harganya murah? Ya gitu ya teman-teman. Ingat, gue minta maaf kalau ada yang salah-salah kata. Disclaimer sekali lagi, gue bukan mengajak lo untuk tidak membeli pompa ini. Gue hanya men-sharing atau membagikan pengalaman gue menggunakan pompa Airlux SP400 ini. Gimana dengan teman-teman pengalamannya? Monggo tulis di kolom komen bawah sekali lagi. Sampai jumpa, salam satu hobi, salam Nishikigoi, cheers baby, assalamualaikum. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga, terima kasih. Di konten berikutnya gue akan bahas banyak nih, ada review pakan gaijin dan pakan satu lagi deh, buatan lokal, buatan Lampung loh. Jadi penghobi kue Lampung udah ada yang buat pakan lokal bagus. Lalu gue juga akan review satu pakan lokal yang nasional yang udah terkenal. Dan kan gue udah 10 ribu subscriber nih, bahkan lebih sesuai janji. Karena udah 10 ribu subscriber, gue ngucapin terima kasih buat teman-teman dukungannya, subscribe, like-nya, dan juga share-nya. Gue akan bagi-bagi pakan gratis buat lu se-Indonesia. Gak banyak sih, kan Eke bukan Mbak Imo, yeah. Tapi bagi-bagi gratis untuk lu doang. Iya, yeah. We'll be right back.
Bye.